Yo guys, halo guys, gimana kabarnya? Oke. Jadi sekarang kita lagi dibantuin sama si Didi Gold. Jadi aku kenal si Didi Gold di YouTube, teman YouTube guys. Dan ini kita lagi dibantuin. Buat yang nggak tahu, kita lagi mau ascendancy atau berubah job. There is a fine line between nah, kita disuruh buka ini 6 portal wisdom, the latter. Jadi tugas kita sekarang adalah nyari yang namanya Trial of Ascendancy. Itu bisa kita temukan di area-area tertentu guys. Biasanya kalian bisa lihat areanya di papan yang ada di Act 3, kotanya Act 3, di Sun Encampment guys. Nah disitu nanti kalian akan dilihatkan, atau kalian bisa lihat map-map mana aja yang harus kalian selesaikan gitu loh, Trial of Ascendancy-nya. Nah ini sekarang kita lagi ada di krematorium. Di sini ada satu Trial of Ascendancy yang harus kita beresin sih, kalau nggak salah lewat sini ya. Ya ini benar. Yang ini yang paling males. Paling males. Api-api. Dan kalau kita sampai nginjek apinya, itu nggak main-main ternyata. Lumayan ya. Untung kita bisa lompat. Tugas kita di sini di Trial of Ascendancy adalah membuka pintu. Aku lupa lihat mana lagi katakom. Oke, katakom. Balik. Nah buat kalian yang nggak tahu, kita lagi dibantu sama sang ratu, atau di YouTube dia namanya Didi Gold. Nah kita juga dibantu Gem gitu loh. Tadi mungkin dia lihat di YouTube kita, karakter kita cukup banget. Jadi dia mau bantuin, guys. Ini oke, ketemu. Ini yang paling gampang sih, yang menurutku yang kayak gini nih. Yang cuman bentuknya kayak gini ini paling gampang dihindari gitu loh. Kita lompat aja nggak kena, ya kan? Menurutku sih. Yang paling sakit itu yang api, paling males. An emperor must bear two blades, hope in the left hand. Oke, kita balik. Kurang yang di Imperial Garden. Oh. Berarti di Act 1 sama di Act 3 semua ya. Ini. Imperial Garden. Oke. Terima kasih buat Didi Gold yang mau bantuin karakter kita. Bener-bener susah gitu loh, gemnya nggak punya gem. Aduh, buat yang nggak tahu, skill gem itu skill ya. Jadi build yang aku maksud adalah build yang kalau kita karakternya diserang, itu gem-gem yang ada di sekitar gem yang aku maksud, yaitu casting while attacked, casting while damage taken, ya. Kalau kita menerima damage. Oh, ketemu. Gimana? Oh, sini ya. Oke. Jadi si Didi Gold ini, atau sang ratu, gila keren. Dia ngasih tahu kita buildnya, dikasih tahu karena linknya buat kita bisa lihat nanti, dan kita bahkan dikasih gem gitu loh sama equipnya. Baik sekali ini bapak ini, aduh. Nah ini yang susah adalah mencari di mana nih letaknya si Trial of Ascendancy di ini. Di Act 3 apa sih ini namanya, di Imperial Garden. Ya Imperial Garden kan mapnya gini ya, berliku-liku ya. Nah, ini yang susah.
Kita bahkan udah mengelilingi satu map gitu loh, dan belum ketemu gitu loh. Feeling aku sih di sini nih, di atas. Di kanan. Ketemu ya. Sebelah sini nih. Kelihatan tadi guys di mapnya. Ya ini. Nah, apalagi yang ini gampang banget. An emperor must know precisely where he stands. Dan kalau keenam trial of ascendancy udah kita selesaikan, kita bisa masuk. Kita bisa buka ini. Oke, kita udah sampai di labirin. The Lady of Justice doth preside. Ascend with precision. Jadi di sini kalau nggak salah tujuan utama kita adalah membunuh Karui ya. Karui, bener nggak? Kalau salah mungkin intinya adalah kita harus membunuh satu bos. Yang mana untuk membunuh itu kita harus ketemu dia 3 kali di dalam. Dan kita sekarang dibantuin, masih dibantuin, gila, mantep nih. Guys, lihat, bandingkan karakter kita sekarang. Jadi lebih nyiwut gitu loh, jadi lebih kenceng damage-nya. Attack speed-nya, damage-nya juga. Gila. Jadi si Diddy Gold ini teman YouTube guys, kenal di YouTube juga. Bahkan dia yang nge-add kita gitu loh. Aku jadi gak enak. Bahkan si Diddy Gold ini yang nge-add kita, bayangin, dia yang nge-add, dia yang bantuin. Jadi tadi awalnya aku main guys, dan ternyata aku lihat si Diddy Gold ini, dia, aku gak tahu namanya, Bang, nama Yus apa? Oh, namanya Bang Hendra. Terima kasih. Jadi sebelumnya si Bang Hendra ini, dia, aku online, tapi aku gak ngeliat si Bang Hendra ini online gitu loh. Nah, aku lihat dia, dia nge-wish dulu pertama. Jadi aku ditanyain kan, gimana nih, udah sampai egg berapa nih? Pertama ditanyain gitu doang nih. Terus kan aku bilang kan, kecepet ya. Kan aku ngomong kan, udah di egg segini. Terus yaudah, mati. Ya udah akhirnya mati bang. Sorry. Nah, dan dia akhirnya nyuruh kita. Oh, kita suruh lanjut. Nah, akhirnya si aku ketemu sama karakternya si Bang Hendra ini. Dilihat mungkin karakternya. Akhirnya cepu banget. Jadi akhirnya ya udah dikasih equip macam-macam gitu. Terima kasih buat Bang Hendra, mantap nih ya. Wah, susah juga ya bosnya ya. Ini nih yang kita harus lawan, Izaru guys. Aku pikir bakal gampang, ternyata susah. Oke, susah, bener susah. Masih bisa. Nah, akhirnya kita dikasih equip sama Bang Hendra, dan dia juga ngelihat gitu loh, karakter kita belum ascendancy. Belum apa nih namanya? Ascendancy ya, bener kan? Nah, gitu. Dia lihat karakterku ternyata belum ascendancy, yaudah akhirnya kita dibantuin juga gitu loh. Failure is an illusion. Ngelakuin ascendancy ini.
dan dia tadi mati. Loyal. Akhirnya aku avenged. Lanjutin sendiri dan bisa kayaknya ya, gampang sih. Dengan etik kayak gini lah, gampang nih. You were born for this. Banyak omong nih bos nih. Ah. Pity the emperor who sits alone on his throne. Nah intinya untuk menyelesaikan Trial of Ascendancy ini, kita harus 3 kali ngelawan Izaru tadi ya. Iya. Bener nggak? Kita disuruh 3 kali ngelawan Izaru. Pertarungannya harus 3 kali ya. Oke, ini bener. Satu kali ngelawan kita bisa mengurangi 1/4 darah. sepertiga ya. Sepertiga, terus kita lawan lagi kurang 1/3 lagi. Jadi dilawan 3 kali lawan, HP-nya habis dan kita bisa milih jalur. Jalur ascendancy. Nah, jalur yang akan kita pilih menurut build yang tadi aku lihat, berserker. Jalurnya berserker, guys. Jadi si Marauder, si Pak Berry ini akhirnya harus memilih jalan menjadi seorang berserker sih. Nggak tahu ya kenapa. Mungkin si kelas berserker ini HP-nya lebih gede, atau dia resistnya lebih gede, atau gimana. Tapi yang jelas build ini aku tinggal niru doang sih. Jadi nggak mungkin salah gitu loh. Kalau di dalam Path of Exile, kalau kalian salah build, waduh, kacau ya. Dan aku nggak tahu ini aku jalan kemana. Dan aku melihat pintu di sana. Intinya adalah di Path of Exile, kalian harus mencari terus gitu loh pintunya. Ini kita lawan terakhir. Nah, ini aspirant can afford to be promising. Pertemuan kita yang ketiga. A throne is the most devious trap of them all. Kalau kita berhasil membunuh Izaru sekarang, ini pertemuan kita yang ketiga. Berarti kita berhasil gitu loh. Ascendancy is to act. My mana is gone. Keras ya. Bulu. Commit to your course. Cangkul terus om. Nah intinya untuk masuk ke labirin ini, kita harus menyelesaikan 6 trial of ascendancy. Yang 6 itu mereka dibagi di masing-masing map. Di antaranya adalah map 1, X1 sama X3. X1 sama X3. X2 ada nggak ya tadi? Ada kayaknya. Aku lupa lihat. Gak perhatiin tadi, cepet banget. Karena kita tadi dibantu sama Bang Hendra. Sekali lagi terima kasih buat Bang Hendra. Before the goddess of justice, you are worthy. Ini ya. Receive our blessings, embrace our gifts, and rise ascendant. For this is the ending that we all deserve. Berserker kan? Ini pasti ya. Aman nih, udah kelar. Oke, kita pilih berserker, guys. Nah, kita lihat. Oh, di sini dia bisa nyedot damage ya, life lead ya. Mungkin ini yang dicari ini. Dia bisa juga recover mana dan HP. Reduce damage taken. Bener, berarti memang ini yang kita cari gitu loh. Kalau si Juggernaut ini dia, wah bener-bener buadak ya. Ya udahlah ya, kita langsung ambil aja berserker. The savage path is always swift and sure. Udah, kita save pointnya nanti aja, aku takut salah buildnya. Jadi ini kita bisa ambil gitu loh, tapi nanti aja.
Oke, kita berhasil dan kita keluar dari sini. Dah kelar nih, Bang Hendra. Thank you, dah dibantu. Ya. Dan kita sekarang udah, karakter kita udah jadi berserker, ya kan? Kurang apa lagi kita ya? Equip mungkin. Equipnya udah bagus, guys. Lihat. Udah lumayan. Kita dikasih barang-barang unik gitu loh. Dan kita kayaknya udah berhasil dan aku kayaknya bakal akhiri videonya di sini, guys. Sekali lagi terima kasih buat Bang Hendra atau YouTube-nya namanya Didi Gold, ya kan, udah membantu kita dan ngasih equip dan macam-macam. Oke, guys, kayaknya mungkin itu dulu dari aku sekarang. Ini adalah Trial of Ascendancy Labirin. Itu adalah hal yang harus kita lakuin buat jadi, buat ascend gitu loh, atau buat ngambil kelas yang baru gitu loh. Intinya adalah kita memiliki satu tri baru. Kita dikasih satu kemampuan baru yang sangat sangat membantu karakter kita nantinya. Dan guys, mungkin kayaknya itu dulu dari aku sekarang. Kita akan ketemu dan juga terima kasih buat kalian yang udah nonton seperti biasa. Dan juga kita, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like videonya, guys. Dan jangan lupa mampir ke channel juga. Kita akan ketemu di video yang lain. Dadah.